kayak udangnya. Karena satu tangan. Hmm, kenyal banget. Kikilnya. Hmm, empuk banget. Hari ini aku makan nasi kukus Padang di Kelapa Gading. Dadarnya sebel ini. Mantap banget. Ini ada masuk dalam dagingnya ya. Khasnya di sini itu ada rendang ubi. Garing ya. Ayam goreng. Cabenya mantap banget. Ini enak-enak semuanya. Bikin sushi nggak usah digulung. Pertama, masak spam halal yang nanti aku akan post cara bikinnya. Kocok satu buah telur, orak-arik, lalu sisihkan. Siapkan satu telur rebus, lalu iris-iris. By the way, aku baru tahu loh telur rebus di microwave bisa meletus, jangan dicoba ya. Ratakan nasi di atas satu lembar nori. Tipis-tipis aja ya, kalau ketebalan nanti susah lipatnya. Lalu gunting kayak gini. Nah, sekarang letakkan spam ayam, telur orak-arik, spam lagi, dan telur rebus. Kasih saus tomat di atas spam halalnya. Kasih mayones di atas telur orak-arik dan telur rebus. Taburi lagi dengan nori. Ini dia bagian serunya, kita lipat-lipat. Lipatnya kayak gini ya. Kalau ketebalan agak susah, geser sedikit. Jadi deh, siap disantap. Ini ukurannya besar juga loh jadinya. Kamu makan satu aja, udah kenyang dan puas. Yuk bikin!